Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan semua umat manusia dengan tema Sadar atau Eling, Salah Satu Kunci Kemenangan Hidup. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, ternyata pada masa sekarang ini banyak orang tidak menyadari akan dirinya sendiri. Ketika ditilang polisi karena tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat, malah marah-marah lalu merusak motor yang dibawanya. Tidak sadar kalau motor itu adalah motor pinjaman milik pacarnya. Demikian juga ada seorang polisi, bahkan seorang pemimpin agama, yang ditegur karena tidak memakai masker, tetapi malah marah-marah. Dia tidak menyadari akan dirinya sendiri sebagai orang yang seharusnya memberikan contoh yang benar. Dan yang lebih memprihatinkan di masa pandemi COVID sekarang ini adalah banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam bahaya, meskipun sudah berkali-kali diingatkan. Bagaikan orang tidur yang melakukan banyak aktivitas, ia tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Alkitab sudah juga selalu mengingatkan agar kita sadar dan berjaga-jaga. Oleh karena itu, berbahagialah ketika kita menyadari siapa kita dan menyadari apa yang sedang kita lakukan. Inilah awal dari sebuah kemenangan hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang tandanya hadir di dalam Yesus Kristus, kasih-Mu selalu baru dan selalu mengingatkan kami dari hari ke hari. Ampunilah kami karena kami seringkali mengabaikan titah-titah-Mu. Bahkan kami tidak menyadari siapa kami dan apa yang sedang kami lakukan. Akhirnya kami jatuh ke dalam pencobaan. Kami kalah dalam menghadapi tantangan hidup. Tolonglah kami agar selalu bersama-Mu ya Allah, sehingga kami dapat melewati perjuangan hidup pada hari ini dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati kita semua.